Setelah 4 minggu dengan perasaan khawatir menunggu papa bersepeda lintas Amerika, akhirnya bisa menjemput di finish line. Rasa haru dan bahagia di vlog ini. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go, let's pick up minyak. Iya, ini dia. Ini dia. Ayo. Ini mesinnya. Ya, mesinnya. Ini rasanya tidur di dalam tenda yang tendanya itu dipakai untuk touring selama 4 minggu. Tendanya enak, nyaman, besar, cukup untuk 2 orang. Koinnya terus keluar koinnya, terus masuk kamar mandi, dimasukin, baru keluar yang panas. Yang makan nasi udah berapa lama? Udah berapa ya? Sejak dari Sileri lah yang ngasih nasi. Banyak orang-orang sepeda lintas negara, ada jalan yang gila kali itu. Lihat dari jauh itu, mutar-mutar kayak benang kusut. Wah, naik ke atas lagi. Astagfirullah. Kan hari udah jam berapa tuh? Udah jam 3. 3. Tiga. Mudah jalan aja. Begitu turun, papa lepas ya remnya. Tapi naiknya gak berapa, habis itu udah. Jokit. Orang-orang sampai tepuk tangan di jalan. Terus pas di pendakian, ada lagi maintenance jalan. Jadi sebelah jalan kan ditutup, stop dan buka gitu kan. Nah, giliran papa dari selatan ke utara nih nanjak. Waduh. 10 menit. Lama lah ya. Wah, 10 menit bisa enggak nih ya? Udah siap-siap kayak orang mau pacu itu. Terus si orang-orang apa mobil di sebelah papa parkir dibilang good rider. Good rider lo, tinggi gini. Sampai kata 10 menit. Wah, udah lewat 10 menit nih. Wah, bahaya nih. Makin genjot. Orang kan udah mau apa itu, udah mau lampu hijau. Lihatnya papa pasti genjot itu berhenti dia. Nonton dia keluar gitu. Itu keluar tepuk tangan dia. Sialan. Kecapean ini. Jadi camping ground di Amerika ini tempatnya itu bagus banget. Jadi ya udah tertata rapi gitu nih. Kamar mandi udah bagus banget tuh. Lihat tuh. Tuh, kamar mandi itu bagus. Oh iya, ada air panas juga. Masukin duit, bill, nanti keluar token. Kayak ada koin gitu. Nanti koinnya itu dipakai buat mandi. Kamar mandinya bersih. Bersih. Kamar mandinya bersih. Bagus. Barang-barangnya semua pakai tangan aja nih, bawanya berat nih. Gimana kamu bawa kayak gini selama 3 minggu guys? Mari kita pulang. Bendera kecil ini yang membuat dia satu misi dan tujuannya, dan semakin semangat bendera Indonesia merdeka.
Alhamdulillah, Papa udah nyampe dengan selamat semuanya. Perjalanan menempuh jarak 1700 km lebih. Crossing three country. See for the next journey. Kamu bisa.